lagi nih kita lagi ada di tempat yang sesuai di Mangliat, daerah Purwakarta. Kita mau cobain lagi nih surami di sini untuk berbagai macam rasanya. Bisa dilihat, ini adalah surami durian. Oh, ya duriannya banyak banget ya. Terus lagi ada surami Oreo. Kalau yang ini surabi keju, keju apa namanya, oncom mayones keju. Lihatin kejunya mewah banget, banyak banget. Dan yang ini surabi abon mayones. Nah, ini mayonesnya mungkin nanti kita bisa langsung aja cobain satu-satu gimana rasanya. Kita cobain dulu yang ini, abon mayones. Cobain ya. Oh ya, susu. Ya, ya.
Terakhir sorabi durian, duriannya Gracias.
Assalamualaikum. Ayo, kita lagi ada di Sorabi daerah Karasa nih dengan Mang Dian daerah Purwakarta. Nah, kita nih orangnya samping saya nih, kita ngobrol-ngobrol sejenak. Gimana nih tentang usahanya Sorabi ini bisa banyak rasanya nih? Monggo Kang Dian. Enggak. Bisa banyak rasanya ya itu belajar dari kehidupan. Karena Surabi polos, Surabi bencong, Surabi gula ya om ya. Tapi dikreasikan. Nah dikreasiin biar waktu penasaran. Oh. Pasti di Surabi Gapura gitu. Kalau di Gapura tuh dulunya saya merintis tahun 2000 di samping Gapura. Oh. Di Jumat Raya. Oh iya. Itu sempat juga waktu zaman SMS cuman perlahan waktu lapangan mulainya itu nggak keluar lah berarti itu pindah di sini tahun 2017 jadi perjalanannya udah berapa tahun kalau usaha 11 kalau di sini udah 5 tahun membuka kreasinya di rumah karena kan berluasa tambahkan pemasarannya luasa beda sama di lapak di lapak di rumah cuma paling banyak 10 rasa kalau sekarang udah berapa rasa? Perlahan-perlahan ya udah nyampe 38 38 rasa nih. Kalau kalian yang penasaran bisa kesini langsung ke Sorabinya Mang Dian. Daerah mana? Di daerah Sadang. Sadang ya. Purwakarta. Nah, cobain aja langsung sendiri sini datang nih. Banyak rasanya kalian bisa coba satu-satu. Seperti tadi saya rasa apa udah nyobain dari Oncom. Sorabi oncom mayones keju, Oreo susu, durian sama apa satu lagi itu tadi apa tadi gue? Topping melihat Oreo, durian, oncom, satu lagi keju susu, sama alpukat. Sama sorabi alpukat ada juga. Nanti saya buat ini ada alpukat apa hanya ada di lapak ini om di YouTube lain atau di lapak lain nggak ada jadi penemuannya baru di lapak Surabi baru dari sini ya itu rasa yang unik banget ya hanya ada di Surabi Mang Dian makanya datang aja langsung hur oke terima kasih saya udah mantengin terus jadi nanti saya taruh link deskripsi di link YouTube nya Mang Dian juga ada mungkin kalian boleh itu aja Instagram yang Instagram juga mungkin boleh di cek di intip-intip lah oke okay. Ikutin terus perjalanan mapasuri wisata jalan kuliner jalan-jalan sejarah maupun apapun itu mungkin bisa diikutin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus kan ya. Amin.